Kemudahan pendidikan agama di Kampung Trabiontom telah dibina segera oleh Yayasan Semesta sebagai penyelesaian sementara kerana sebelum ini kelas-kelas dilaksana di bawah rumah guru. Trabiontom di daerah Stantreng terletak jauh dari ibu kota Kemboja, Phnom Penh, memakan waktu 9 jam perjalanan. Kemboja mempunyai penduduk seramai 16.2 juta yang kebanyakan beragama Buddha. Muslim adalah minoriti, hanya 1.9%. Kampung Trabiontom lebih kurang 15 km dari Stantreng adalah kampung penduduk Islam miskin seramai lebih kurang 200 orang dari 80 keluarga. Keadaan kampung tidak mempunyai bekalan air bersih atau elektrik, maka terpaksa menggunakan generator dan telaga. Bangunan-bangunan sementara amat tidak memuaskan bagi 120 pelajar lelaki dan perempuan setelah hampir 5 tahun, seperti bumbum bocor, lantai dan dapur, dalaman tidak selesa, malahan risiko kebakaran. Sementara ruang asrama dan madrasah bukan sahaja amat daif, tetapi tidak dapat menampung tambahan pelajar yang mahu berserta, terutama dari kampung-kampung kejiranan. Pendidikan semasa adalah tertumpu kepada fardu ain dan pembacaan Al-Quran sahaja kerana kekurangan guru di bidang-bidang lain, termasuk yang berkaitan agama Islam. Ini adalah masalah masyarakat Islam yang tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya surau-surau, madrasah-madrasah, masjid-masjid yang terbina dan naskah Al-Quran yang diinfakkan oleh dermawan Islam dari negara-negara Islam. Maka inilah yang dicadangkan projek di Trabiontom untuk menggantikan dan menaik taraf madrasah Darul Huda kepada sekolah yang lebih sempurna dan asrama muslimin dan muslimat yang lebih selesa. Sohibus Samahah Mufti Kemboja Tuan Haji Kamarudin telah mencadangkan untuk sekolah ini menggunakan pengajian berkurikulum dan bersilibus mengandungi subjek-subjek utama Islam dan pembelajaran Al-Quran. Beliau juga mencadangkan sekolah menggunakan silibus-silibus Jabatan Agama Islam Selangor untuk sekolah rendah dan silibus Majlis Agama Islam Kelantan untuk sekolah menengah. Pembelajaran Al-Quran menggunakan kurikulum cepat dan mudah kaedah Abahata. Dicadangkan juga mata pelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Melayu. Tujuan utama sekolah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang boleh melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Negara-Negara Islam. Bagi melengkapkan pengajian, Sohibus Samahah Mufti mencadangkan untuk diadakan mata pelajaran komputer atau ICT dan juga option vocational bagi membantu asas mata pencarian dan kemantapan kerjaya pasca sekolah. Sohibus Samahah Mufti telah menyatakan kita wajar dan wajib mengambil kesempatan keadaan semasa di mana kepimpinan Kemboja memberi laluan sepenuhnya kepada pembangunan dan pengembangan Islam. Juga dewasa ini, amalan dan pembangunan agama Buddha agak lemah, maka kita boleh memanfaatkan ini untuk dakwah dan islah. Di sinilah institusi pengajian yang komprehensif dan berasaskan kurikulum yang mantap diperlukan untuk melahirkan da'i-da'i Kemboja. Anggaran perbelanjaan adalah $200,000 termasuk kelengkapan. Jumlah ini diharap dapat diperoleh dari ihsan dan dermawan yayasan dan atau entiti korporat dan individu dermawan negara-negara luar. Untuk bajet bagi pengurusan dan tenaga pengajar YSB dan iPad akan mengembeleng dana dari sumber-sumber tempatan. Marilah bersama-sama kita bangunkan satu wadah pendidikan agama Islam yang benar-benar boleh membantu pembangunan dan pengembangan agama Allah di negara di mana penduduk Islam adalah minoriti. InsyaAllah, dengan usaha yang lebih terancang dan terfokus seperti yang dicadangkan ini, akan terbit fajar keunggulan agama Islam di bumi Kemboja.